Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys di Novi Story. Jangan lupa dukung dan support channel Novi Story. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, kali ini kita mau bikin konro ya, makanan khasnya Makassar. Ini ya, pakai tulang sapi. Dan ini bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cengkeh, lengkuas, jahe, buah pala, kayu manis, daun salam, serai, keluak, asam jawa, ada kunyit, jintan, ketumbar. Oke guys, kita rebus dulu ya dagingnya, tulangnya. Kita masukkan daun salam ya guys, dan air asam jawa. Ini. Guys, bumbu yang sudah dipotong-potong tinggal kita blender ya. Dan ini keluaknya kita siram air panas dulu ya guys, baru kita pakai. Sekarang kita blender bawangnya ya, bumbunya ya. Blender semua bumbunya ya, kecuali gula aren dan cengkeh. Masukkan keluaknya. Kita kasih air sedikit ya. Oke guys, kita masak dulu ya bumbunya. Dagingnya sudah empuk. Kita masukkan bumbunya ya, yang sudah ditumis tadi. Mantap ya. Oke guys, sekian dulu ya video konro hari ini. Jangan lupa ya guys, dukung dan support channel Novi Story. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys, sudah mendukung channel Novi Story. Bye.